Hello, hello. Salam-salam kakak semua. I nama Andy. Hari ni I nak review satu kereta lagi. Honda CR-V 2010. Ha, ini 2010 model dia. Okey. Mari kita tengok ini kereta dulu. Ha, sekarang dapat satu lagi 2010 ni, itu CR-V facelift semi modern. Okey, sekarang I jalan satu lap bagi customer tengok ini kereta condition dulu. Yang ini kereta one owner pakai sampai sekarang. Boleh nampak dah dia mecap pun semua-semua cantik-cantik juga. Okay, so sekarang I jalan satu lap bagi customer tengok dulu. Ini black JB ya, Johor. Johor main black. Okay, boleh nampak dia main lampu pun sama, memang cantik-cantik juga. Ha, itu facelift, dia ada groom, ada lain sikit lah. Tengok, ha, spotlight ada juga. Sama juga. Nampak lampu semua ori ya. Sama tayar dia pakai original juga. Dia pakai 17 inci 65-225. Tayar bunga rasa ada lagi dekat 50% lah. Belakang sama juga, lebih kurang, belakang kurang sikit 40% macam ni. Sama tepi atau. Okay, kita tengok talan. Dan nampak lah semua, tak ada cara, tak ada apa-apa, semua cantik. Ha, dia punya seat sama juga. Nampak dia punya seat semua cantik-cantik juga. Semua cantik juga. Tutup tempat sini sama juga. Ha, handle dia ada lain. Okay, dia ada pattern sikit. Okay, kita tengok dia punya pintu tepi sini. Konsol pun sama lah, cantik-cantik juga. Hujan sudah sampai, hujan sudah sampai. Okay, Maish dia jalan 10233. Sorry, 10233. Nampak dia misterin. Ada kulit juga, tapi cantik juga semua. Okay, nampak button semua ada juga. Radio pun sama, original juga. Kita tengok. Okay, semua okay juga. Okay, kita tengok belakang. Ini tepi semua memang ori ya, tak ada apa-apa. Kita sudah siap puspakom lah. Sama juga sudah siap puspakom. Nanti semua boleh bagi tengok. Cuba sekarang saya kasih tahu itu dia talan India lah, talan macam mana dulu. Semua tak ada cara, tak ada apa-apa pun. Ha, seat dia semua boleh nampak-nampak dia punya seat. Simpan balik. Kapit bawah. Okay, kita tengok belakang sekarang. Boleh nampak lah, dia talan memang semua ori punya. Dia mecat tepi-tepi ya. Boleh nampak lah, semua ori juga. Okay, lampu dia tak terpisah, tak ada apa-apa, semua clear. Tepi semua pun cantik juga. Tengok. Tayar dia. Ha, bawah dia punya gun semua lagi, ada lagi ya, original gun dia. Okay, kita tunjuk bawah, tengok. Original hijau dia. Kita tengok engine dia sekarang.
Enjin dia pakai 2000cc, detik. Okay, horsepower berapa semua saya tulis dekat sini. Okay, sekarang kita tengok kondisi dia. Nampak wheel gun semua ori lah. Okay, nampak ABS semua. Marking semua ada lagi juga. Boleh nampak tak ada leaking, tak ada apa-apa. Semua berarti pakai bagus ni. Semua makin ada ya. Okey. Lampu nampak semua ori. Semua ori juga. Okey. Okey, kita sekarang dengan power. Okey. Dah. Okey, sekarang jom kita test tempel laisak dengan long start dia. Okey. Okey, handbrake tak tersentuh juga. Okey, sekarang kita try. Pusing. Pas sikit lagi. Okey. Jangan minyak. Sini juga, try. Dengar. Okay. Tak ada bunyi, tak ada apa-apa. So good. Okay. So sekarang kita luar jalan. Safety belt. Tak ada dulu. Okay. Jaga kereta. Okay, jom. Terus. Okay, tekan minyak. Okay, so tukar gear semua okay. Okay, good. Tukar gear semua okay, no problem. Engine smooth juga. Steering tak tergoyang, tak ada apa-apa. Semua cantik. Pun tak tergegar. Tengok steering dia semua okey. Tengok. Tak tergegar semua okey. Selama cantik. Okey. Baik, baik.
Okay, saudara-saudara kakak semua, I nama Andy. Yang ini kereta, I sudah review habis. Kalau minat ini kereta, Honda CR-V 2000cc, 2010 face me modern. Boleh contact I. I nama Andy. Alamat telefon semula kat sini. Boleh datang, kita boleh pinjam harga dia lah. Okay, see you later. Bye.